makanan-makanan saya sih sebenarnya lebih ke tipikalnya East Midwest. Jadi antara timur ketemu dengan barat. Jadi kayak combination ya, bukan fusion, beda sama fusion. Kalau ini sih lebih ke combination. Jadi makanan saya kayak seperti misalkan pasta. Pasta itu bumbunya bumbu dari Western, barat, bumbu Itali. Tapi ayamnya atau dagingnya atau apanya itu dengan bumbu-bumbu tradisional Indonesia. Jadi antara timur ketemu barat saya kombinasiin gitu. Jadi dan itu kan hampir jarang ya di sini gitu. Jadi saya mau menciptakan sesuatu yang unik aja gitu loh. Dan itu ternyata feedbacknya dari tamu mereka bingung tapi kok enak gitu loh. Kok ada masakan timur ketemu dengan barat gitu loh. Jadi pastanya itu dengan bumbu-bumbu Itali dan proteinnya dengan bumbu-bumbu lokal kayak bumbu Bali, bumbu dari Indonesia lah, Indonesia kontinen lah. Ya, seperti itu sih. Jadi feedbacknya oke, bagus dari para tamu-tamu yang sudah mencoba. Ya semacam ini yang ada di depan saya ya. Ini kan sop buntut. Semua orang pasti tahu sop buntut. Mungkin seluruh Indonesia sih tahu. Tapi kenapa sop buntut saya itu lain daripada yang lain? Karena sop buntut saya itu saya bakar dengan bumbu-bumbu ketumbar dan khas tradisional Indonesia sekali. Jadi sop buntut bakar dengan bumbu ketumbar. Ada sop buntut bakar dengan bumbu balado. Jadi ada bermacam-macam bumbu-bumbuan lah ya yang saya jual. Jadi termasuk unique selling juga. Dan orang juga agak-agak aneh gitu dia. Tapi pas dia mencoba, kok oke katanya gitu loh. Saya jarang makan sop buntut bakar dengan bumbu ketumbar atau bumbu balado. Ada beberapa tamu yang kasih komen ke saya, wah ini oke loh chef katanya. Jadi jarang itu. Saya biasa makan sop buntut cuman ya pakai kuah sop buntut, kuah ya biasalah, kayak semua orang juga tahu sop buntut seperti apa. Tapi ini sesuatu yang aneh, lain daripada yang lain gitu. Ya makanya ini dia sop buntut bakar ini saya akan naikkan gitu di menu ini. Ini barbecue spare ribs. Kenapa bisa dibilang East Midwest? Ya, untuk untuk daging-dagingnya ini kan bumbunya braising-nya itu braising dengan bumbu Asia. Kita makannya dengan apa? Dengan garlic mashed potato. Mashed potato orang apa ya? Itu kan menu-menu Western ya mashed potato. Orang Indonesia kan jarang ya makan kentang tumbuk atau apa. Tapi ini kentang tumbuknya ini ala-ala Western dengan garlic. Jadi garlic itu saya roast, setelah itu saya campur dengan mashed potato. Dan mixed vegetable ini ya dengan saute biasa dengan garlic dan herbs and thyme, Italian seasoning lah basically. Nah untuk spare ribsnya itu dengan bumbu Asia. Kalau boleh coba ini barbecue Asia. Jadi kalau barbecue dari luar itu apa ya rasanya tuh agak-agak sour. Kalau sour tuh apa ya asem. Kalau saya lebih ke manis. Karena apa? Tradisional Indonesia lebih ke apa ya? Lebih ke semur ya. Jadi barbecue Indonesia itu lebih kayak semur. Kalau kita bilang semur itu mungkin Indonesian barbecue lah ya. Karena kenapa? Dimasaknya dengan kuah yang banyak sampai meresap ke dalam dagingnya. Nanti kalau misalkan ada bapak, ibu atau siapa mau coba ke Swiss Bell Hotel Serpong, cobain aja barbecue Asian spare ribs. Hanya ada di Swiss Bell Serpong BSD atau Swiss Bell BSD Serpong. Nggak ada. Swiss Bell banyak di seluruh Indonesia. Tapi yang menu ini hanya ada di Swiss Bell BSD Serpong. Perjalanan hidup lah ya. Perjalanan hidup tuh nggak ada sekolahnya. Kenapa? Karena saya udah dari dulu saya sempat di Malaysia 1 tahun, saya sempat di Saudi Arabia 1 tahun, saya sempat di Libya, saya sempat di Prancis juga. Istilah saya di Amerika paling lama sih sekitar 8 tahun. Jadi saya udah muter-muter seluruh dunia. Jadi saya start itu dari bawah, benar-benar dari bawah. Saya dari kupas kentang, kupas wortel semuanya itu berkilo-kilo. Jadi setiap tahun tuh saya naik. Jadi saya enggak untuk mencapai suatu posisi ini saya enggak instan. Saya benar-benar dari bawah merangkak seperti bayi, belajar merangkak. Kalau saya merangkak dari bawah, pondasinya juga akan kenceng, kuat. Begitu saya sampai atas, ada anak buah saya yang agak-agak nyeleneh. Saya akan tahu, kamu salah nih bikinnya. Kamu pasti bikinnya dengan shortcut. Kok tahu, chef? Ya, karena saya pernah di posisi Anda sebelumnya. Jadi saya tahu kerjaan-kerjaannya. Saya tahu, ini harus bikinnya tuh 5-6 jam. Tapi kamu 1 jam udah jadi. Walhasil, ya kualitasnya juga beda. Hasil juga beda. Jadi saya benar-benar udah tahu.
dia benar-benar dari bawah merangkak untuk sampai posisi ini. Jadi there is no shortcut lah ya. Jadi semuanya itu harus by step by step. Oh iya, kita kalau nggak punya passion kita nggak akan bisa. Kenapa? Saya dari zamannya kecil, saya dari zaman SD, SMP, kalau ibu saya masak, saya ingat, mah masak apa sih, mah masak ini. Ibu saya kan juga suka masak, pintar masak. Saya diajarin bikin ini, bikin itu, bikin ini. Dan saya suka mencoba makanan seluruh Indonesia yang aneh-aneh saya mencoba, walaupun apa-apa, even jengkol, petai saya coba aja nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting kita tahu rasanya. Kalau kita nggak mencoba, ya gimana kita tahu? Ya berasal dari situ, kita suka mencoba, kita suka masak, kalau kita curious, ingin tahu ya.